Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pusat keunggulan ekonomi. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Mari kita mulai pembahasan kita anak-anak. Ya, Indonesia merupakan negara yang cukup luas dan terpencar-pencar karena berbentuk kepulauan. Kondisi ini menyebabkan setiap wilayah memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda. Mencermati kondisi tersebut, pemerintah telah menetapkan pembangunan koridor ekonomi berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah. Pembangunan masing-masing koridor ekonomi memiliki tema yang berbeda-beda dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Tema pembangunan koridor ekonomi berdasarkan keunggulan dan potensi strategis masing-masing wilayah dapat kalian lihat pada peta berikut ini. Koridor Sumatera merupakan sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Koridor Jawa merupakan pendorong industri dan jasa nasional. Koridor Kalimantan merupakan pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. Koridor Sulawesi merupakan pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta pertambangan nikel nasional. Koridor Bali dan Nusa Tenggara merupakan pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Sedangkan Koridor Maluku dan Papua merupakan pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional. Keunggulan ekonomi berdasarkan koridor ekonomi dapat kalian lihat pada peta berikut ini juga, anak-anak. Pulau Sumatera merupakan pusat perkebunan di Indonesia. Kegiatan ekonomi utama berupa kelapa sawit, karet, batu bara, besi baja, perkapalan, KSN Selat Sunda. Pulau Jawa merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Kegiatan ekonomi utama, tekstil, makanan dan minuman, peralatan transportasi, perkapalan, telematika, dan alutsista. Pulau Kalimantan, kegiatan ekonomi utama berupa pertambangan dan perkebunan. Hasil tambang Kalimantan meliputi minyak bumi, gas, batu bara, boksit, dan cadangan biji besi terbesar di Indonesia. Sedangkan hasil perkebunan utama berupa kelapa sawit. Di samping itu, Kalimantan juga memiliki hasil hutan berupa kayu. Pulau Sulawesi memiliki kegiatan ekonomi berupa hasil perkebunan kakao, pertanian pangan, perikanan, dan hasil tambang, yaitu nikel dan migas. Bali dan Nusa Tenggara memiliki kegiatan ekonomi berupa pariwisata, peternakan, dan perikanan. Sedangkan Maluku dan Papua memiliki kegiatan ekonomi utama berupa pertambangan, yaitu nikel, tembaga, migas, dan emas. Di samping itu juga kegiatan pertanian pangan dan perikanan. Kita lanjutkan anak-anak. Contoh pusat keunggulan ekonomi di Indonesia.
Yang pertama adalah PT Freeport Indonesia yang ada di Papua. Dua, perusahaan tambang minyak negara atau PTMN. Dan yang ketiga adalah batik anak-anak. Nah, itu tadi 3 contoh pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari PT Freeport Indonesia. PT Freeport merupakan perusahaan yang melakukan penambangan, pemrosesan, dan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Freeport atau Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di 2 tempat di Papua, masing-masing tambang di Ertsberg dari tahun 1967 dan tambang Grasberg sejak tahun 1988 di kawasan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Mari kita lihat lokasinya anak-anak, di manakah lokasi pertambangan tersebut. Nah, ini adalah lokasi pertambangannya anak-anak. Nah, ini berada di Papua. Ya, kalian tahu lokasi di Papua bukan? Nah, ini Timika, Kuala Kencana adalah pusat pemukimannya. Nah, ini di daerah pegunungan anak-anak. Ini Tembagapura. Nah, itu jalanannya anak-anak, kalian lihat. Nah, itu pertambangan Ertsberg yang ditambang sejak tahun 1967. Dan ini adalah Grasberg yang ditambang sejak 1988. Mari kita lanjutkan lagi anak-anak, itu tadi untuk lokasi penambangannya. Kita akan melihat peranan PT Freeport Indonesia. Yang pertama, menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 24.000 orang di Indonesia anak-anak. Jadi sebanyak 24.000 orang lebih itu bekerja di Freeport anak-anak. Yang kedua, menanam investasi lebih dari 8,5 miliar USD untuk membangun infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua. Misalnya jalan raya sebagaimana video di samping, kalian bisa melihat bagaimana jalan rayanya anak-anak yang sudah dibangun dan juga sekolah-sekolah untuk masyarakat Papua. Peranan yang ketiga yaitu dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Freeport telah memberikan kontribusi lebih dari 37,46 miliar USD. Yang keempat, keuntungan finansial langsung ke pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir adalah 59%, sisanya ke perusahaan induk. Yang kelima, membayar pajak 1,7% dari anggaran nasional Indonesia. 6. Membentuk 0,8% dari semua pendapatan rumah tangga di Indonesia dan membentuk 44% dari pemasukan rumah tangga di Provinsi Papua. Dan yang ketujuh, penambangan yang dilakukan oleh Freeport dikelola sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL.
kita akan membahas tentang perusahaan tambang minyak negara atau PTMN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas alam tertanggal November 23, 2001, perusahaan yang mengelola minyak dan gas bumi adalah PT Pertamina Persero. PT Pertamina ini mengoperasikan 7 kilang minyak yang ada di Indonesia. Kilang minyak merupakan pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Produk-produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak antara lain minyak bensin atau gasolin, minyak diesel, dan minyak tanah. Nah, pada video di atas itu adalah Pertamina di Pelaju, anak-anak. Kilang minyak yang ada di Indonesia antara lain Pangkalan Berandan, tapi sejak tahun 2007 sudah ditutup karena pasokan minyaknya sangat kurang. Yang kedua, Dumai, Riau, Cilacap, Balikpapan, Kasim di Papua, Balongan, dan Cepu. Itu adalah kilang minyak yang ada di Indonesia. Mari kita lihat bagaimana peranan PTMN. Yang pertama, menstimulasi kegiatan perekonomian masyarakat. Yang kedua, pendukung anggaran negara melalui kontribusi dividen dan pajak. Yang ketiga, memberikan investasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur energi yang menyerap tenaga kerja. Dan yang keempat, mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional dan membebaskan Indonesia dari ketergantungan impor produk BBM. Dan yang terakhir adalah batik, anak-anak. Tentunya kalian telah mengenal batik, bukan? Batik saat ini telah diproduksi di seluruh wilayah Indonesia menggunakan corak-corak yang menampilkan kekhasan daerah masing-masing, sehingga saat ini kita memiliki beragam batik Nusantara. Batik telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO sejak 2 Oktober 2009. Batik yang terkenal di Indonesia berasal dari Surakarta, Yogyakarta, dan Pekalongan. Nah, kita akan melihat jenis-jenis batik, anak-anak. Yang pertama adalah batik tulis, yaitu batik yang dibuat dengan cara menulis pada kain dengan menggunakan alat canting. Yang kedua, batik cap adalah batik yang dibuat dengan menggunakan cap yang telah dibuat dengan motif-motif tertentu. Yang ketiga, batik lukis adalah batik dengan cara melukis pada kain putih. Batik printing adalah batik yang dibuat dengan cara membuat seperti sablon, anak-anak. Nah, itu tadi 4 jenis batik yang ada di Indonesia. Untuk memperdalam wawasan kalian, silahkan kalian kerjakan kuis berikut ini. Yang pertama, mengapa pemerintah membuat tema pembangunan koridor ekonomi? Sebutkan 4 peranan PT Freeport Indonesia. Mengapa kilang minyak Pangkalan Berandan sejak tahun 2007 ditutup oleh pemerintah? Sebutkan 4 peranan PTMN. Dan yang kelima, jelaskan perbedaan batik tulis,
cap, lukis, dan printing. Kalian bisa berdiskusi dengan orang tua kalian, saudara-saudara kalian, maupun teman-teman kalian anak-anak. Video berikutnya, kita akan membahas tentang pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Temukan video lainnya di Titik Agung Family dengan alamat sebagaimana tertulis dalam video ini. Ini adalah channelnya anak-anak dan beberapa contoh video yang telah diupload. Terima kasih anak-anak dan sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, lakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.